pelajar dapat mengenali dengan lebih rapat calon-calon yang ada untuk wakil JPP, KMNS. Kita mengharapkan untuk keesokan harinya mereka tahu adanya pengundian dan mereka akan dapat memilih calon-calon yang boleh dikatakan berkualiti. Kepada pelajar-pelajar mereka ni banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti pelajar dan tulang belakang sebagai pelapis pemimpin. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi. Dan nanti saya kaitkan dah Jertini Jertini macam siasat mental water puja water dispenser itu ada. Saya saya mention mental semua switching to on yang dia nak jemput ada mungkin MNS tu. Dan ni tak ada apa-apa masalah dan berjalan lancar. Kalau diundi rusak semua orang akan siapa yang mengundi. Paling awal pun sebelum pukul 2 kita boleh dapat keputusan lah. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi. Jom. Curious lah nanti, menang kalah tu ada. Baca sekali lagi lah manifesto pada poster-poster yang terpapar di sekeliling sekolah. Or check the info channels because we have sent a lot of posters inside there. Manifesto yang bagi semalam dengan supporter semua. Bolehlah menang insyaAllah. Sekurang-kurangnya 80% lah. Harap mengundi saya lah. Betul, manifesto-manifesto ni kan merupakan satu perjanjian. Dan kalau perjanjian tu kita tak nak buat, kita boleh jawab kat Malaysia tapi yang kat sana kita tak jawab. Program Via Malaysians di mana semua pelajar berpeluang untuk menguasai pelbagai bahasa. Saya nak jagakan harga dan kualiti kafe. Home do is open the next class. Jom kita mengundi.